Sampai saat ini, Richie De Laet menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang meraih dua medali dalam satu musim, di dua tim dan divisi berbeda. Pada musim 2015-2016, De Laet yang berseragam Leicester City dipinjamkan ke Middlesbrough, klub kasta kedua Liga Inggris. Ia mendapatkan medali setelah mengantarkan Middlesbrough promosi ke Premier League, usai menahan imbang Brighton satu sama. Pada waktu yang hampir bersamaan, klub asal De Laet Leicester City, meraih gelar Premier League berkat kemenangan 3-1 atas Everton. De Laet yang masih tercatat sebagai pemain Leicester pun, berhak mendapat medali di Premier League. Ia telah bermain sebanyak 12 pertandingan bersama The Foxes, sebelum dipinjamkan ke Middlesbrough. Dengan demikian, dia memenuhi persyaratan minimum yang diperlukan, untuk mendapatkan medali pemenang Liga Inggris.